Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsikan tentang ni pula. Arwah Mail sempat dedah ada dua kumpulan ekspedisi. Keduanya pakai nama ekspedisi. Apa ceritanya ni korang? Jeng. Berita pemergian vokalis kumpulan ekspedisi Allahyarham Mail atau nama penuh dia Syed Ismail. Syed Ibrahim memang mewujudkan ramai peminat rock era 90-an. Perkara itu disahkan sendiri anak arwah Sharifah Irfah Tasha. Seakan dah tahu yang waktunya dalam dunia fana ini sudah tidak lama, keluarga arwah jelaskan yang arwah bersungguh-sungguh minta maaf di pagi 1 Syawal lepas. Mestinya sepanjang berpuluh tahun bergelar anak seni, banyak cerita, pengalaman dan rahsia yang dipegangnya. Antaranya sempat dan pernah dikongsikan tentang sebenarnya ada dua kumpulan ekspedisi yang mungkin peminat tegar ekspedisi je tahu. Ekspedisi yang mula mencipta nama dengan lagu CINTA tak lari dari kontroversi dan akhirnya tahun 2015 lepas menyaksikan kumpulan rock ini berpecah kepada dua. Mail yang jadi ketua untuk kumpulannya bersama dengan Zuar, Jeb dan Amy, manakala satu lagi kumpulan ahlinya ialah Izo, Ali, Adi dan Lola. Kata orang tua, kalau nak tahu baik buruk seseorang insan tu, tengok pada cerita mulia dan kebaikan lepas dia dah tak ada. Tengok arwah sekarang ni, satu-satu orang buka cerita macam mana mulianya sifat dan juga budi pekerti dia. Walaupun rata-rata peminat anggap dia cuma seorang penyanyi rock. Sama juga macam cerita arwah ada wakafkan sebenang tanah yang dia beli kemudian dijadikan mahat tahfiz dekat Terengganu. Malah PM kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim, juga Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga arwah. Itulah contoh dan bukti betapa besarnya nama dia dalam industri seni tanah air. Okeylah korang, tu je Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.